Aku dah banyak kali dah cuba nak bagi tahu kau. Tapi aku tahu kau pun ada masalah kau sendiri. Aku tak sampai hati. Kalau dia ada masalah dia pun, kau boleh je kan share dengan aku. Dah. Masalah kau ni lagi besar daripada masalah aku tau. Apa yang kau lalu sekarang lagi teruk daripada apa yang aku tengah lalu sekarang ni. Kau nak buat apa sekarang ni? Ha? Aku tak tahan. Aku tak nak hidup macam ni lagi. Aku nak cerai. Saja je cakap. Tak payahlah susah-susah nanti kau nak cari aku kat Padang Mahsyar nak minta maaf semua tu lah. Kalau kau takut orang lain goda isteri kau, jagalah isteri kau elok-elok. Cuma aku rasa isteri kau takkan tinggalkan kau sebab digoda orang lain. Isteri kau akan tinggalkan kau sebab kau tak tahu jaga isteri. Apa yang jadi kampung tu aku rasa tak nak jadi dia. Malulah peguam syariah beria ni belajar agama sampai keluar sana tu. Lepas tu kena tangkap basah ke bini orang lah tu. InsyaAllah tak jadi lagi. Tapi itulah orang yang berilmu ni biasanya dia boleh tahu macam mana nak kawal nafsu dia. Orang yang kurang ilmu ni